Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Yohana. Hari ini kakak sarapan roti bakar coklat dengan susu. Kalau kalian sarapan apa? Ingat ya, walaupun kalian tidak merasa lapar, kalian tetap harus sarapan. Karena sarapan dapat membantu badan kita siap menjalani aktivitas. Jangan sampai kalian sama seperti teman kita Lita ya, yang pingsan karena tidak sarapan. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, jangan lupa untuk menyiapkan buku kerja kalian ya, dan berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ayo membaca! Panas banget ya hari ini. Nanti kita istirahat dulu ya sebelum masak. Lita. Oke, ambilin teh sama makanan yang ada di dapur ya. Iya, Kak. Kok dingin ya? Kamu belum sarapan ya dari tadi pagi? Iya, belum, Kak. Suhu badan kamu normal kok. Kemungkinan kamu gak sakit apa-apa sih. Tapi kalau kamu terus-terusan gak sarapan kayak gini, kamu bisa sakit loh. Ih, galak. Jangan dimarahin dong Litanya. Kakia gak marah kok. Ya udah, kakak mau ke kamar dulu ya. Lita, kamu habisin ya rawonnya. Suhu tubuh kamu dingin karena jumlah kalori di tubuh kamu itu sedikit. Dan kalau kamu mau badan kamu biar hangat lagi, kamu harus makan, kamu harus minum, kamu harus olahraga. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Siap, Bu Guru. Sehat-sehat ya, Lita. Yaudah, kakak kamar dulu. Dadah. Hangat. Ya iyalah. Ayo diminum, aku yang buat loh. Perut aku jadi hangat, badan aku juga jadi enakan. Ya udah, sekarang kamu makan rawonnya ya. Bakal panas lah, Lit. Kan bahannya terbuat dari kayu. Jadi lebih lambat untuk menghantarkan panas. Beda kalau dibuat dari logam. Awas ya kalau besok-besok pingsan lagi. Kamu itu harus sarapan, Lit. Karena tubuh kita ini butuh kalor. Supaya nggak kedinginan kayak kamu tadi. Kalau tubuh kita hangat, kerja organ tubuh kita jadi lebih lancar. Iya, Ibu Dokter Cilik. Udah bisa ngeledek ya.
kata ayah aku, semua makhluk hidup butuh kalor yang didapat dari makan dan minuman. Nah, supaya tubuh kita hangat, kita itu harus makan, minum, olahraga, dan istirahat yang cukup. Coba, kalau benda biar panas gimana caranya? Ya kalau benda tinggal dijemur aja di panas matahari. Tapi kita juga butuh matahari kan? Betul. Maka dari itu jangan bosan-bosan buat berjemur. Kamu bayangin aja, kalau nggak ada matahari gimana? Ya dunia bakal malam terus lah. Semua benda dan makhluk hidup bakal kedinginan kayak kamu tadi. Bahkan bisa beku. Ih, serem. Tapi enak dong kalau malam terus. Kita bisa tidur seharian. Ya enggak lah, emang kamu beruang. Ya udah cepat dihabisin makanannya. Nanti kamu beku loh. Menanggapi bacaan. Setelah kalian mengikuti cerita Lita dan Ambar, sekarang kita jawab yuk pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa badan Lita terasa dingin? Jawabannya adalah, badan Lita terasa dingin karena kalor yang dihasilkan tubuh Lita sangat kecil. Pertanyaan kedua, apa saja sumber kalor bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya? Jawabannya ialah, sumber kalor bagi tubuh manusia dan makhluk hidup adalah makanan dan minuman. Pertanyaan terakhir, mengapa Lita tidak merasakan panas saat memangku nampan yang di atasnya ada semangkuk rawon panas dan segelas teh panas? Jawabannya, Lita tidak merasakan panas saat memangku nampan yang di atasnya ada semangkuk rawon panas dan segelas teh panas karena nampan terbuat dari kayu yang bersifat isolator. Menurut KBBI, isolator adalah penyekat atau pengisolasi. Arti lainnya, bahan atau alat yang mempunyai hambatan elektrik atau panas yang sangat tinggi sehingga dapat dipakai untuk menyekat listrik atau panas dari benda lain. Isolator juga istilah untuk benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Selanjutnya, kita belajar tentang kata-kata baru bersama Profesor Kata. Yuk! Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Kali ini, Profesor akan membahas 3 kata baru yang kalian pelajari hari ini. Suhu. Suhu adalah temperatur, ukuran panas atau dingin badan atau hawa yang diukur secara tepat dengan alat bernama termometer atau termogan. Energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Kalor. Kalor adalah panas, tenaga panas yang dapat diterima ataupun diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran, penyinaran, atau aliran. Ayo menulis. Teman-teman, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan mengenai kalor, suhu, dan energi, kini saatnya kalian memperhatikan ya. Dan tentu saja nantinya juga akan melakukan percobaan. Perubahan bentuk benda yang akan dilakukan oleh Lita dan Ambar, perubahan bentuk yang mungkin terjadi adalah meleleh atau mencair, membeku atau mengeras, menguap menjadi abu. Simak baik-baik ya. Langkah pertama untuk melakukan percobaan ini adalah menyiapkan alat dan bahan.
apa saja ya? Pertama ada korek, lalu gelas logam, atau kalian juga bisa menggunakan wadah logam, piring, sendok dari logam, lilin, es batu, mentega, minyak kelapa, air, dan garam. Nyalakan lilin. Gunakan nyala lilin ini untuk memanaskan beberapa bahan percobaan. Amati pula peristiwa yang terjadi pada lilin. Letakkan sebutir es pada sendok dan sebutir es lainnya dengan ukuran yang sama. Diletakkan pada wadah. Secara bersamaan, amati yang terjadi pada es saat sendok dipanaskan. Es yang mana yang cepat berubah bentuk. Letakkan mentega atau margarin pada sendok, lalu panaskan dan amati peristiwa yang terjadi. Masukkan es dan garam pada panci. Lalu, letakkan gelas atau wadah logam berisi air ke dalamnya. Amati peristiwa yang terjadi pada air. Fungsi garam adalah untuk mempertahankan suhu beku es sehingga es tidak cepat mencair. Lakukan percobaan tadi dengan menggantikan air di wadah logam dengan minyak kelapa. Amati peristiwa yang terjadi. Teman-teman kelas 5, kalian bisa mencatat atau memotret bahan, alat, dan cara yang diperlukan untuk melakukan percobaan dengan gawai milik orang dewasa di sekitar kalian. Selamat mencoba! Setelah kalian mencatat atau memotret bahan, alat, dan langkah yang diperlukan, kalian juga perlu mencatat tabel di layar untuk membantu mengisi laporan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Selamat mencoba, teman-teman! Tentukanlah taksiran yang tepat untuk penjumlahan pecahan pada diagram lingkaran berikut ini. Apakah A kurang dari setengah atau B setengah atau C lebih dari setengah? Jawabannya ialah C, lebih dari setengah. Pada lingkaran pertama, ada 3 bagian dari 5 atau 3 per 5. Lingkaran kedua, ada 1 bagian dari 5 atau 1 per 5. Jika ditambahkan, 3 per 5 tambah 1 per 5 adalah 4 per 5. Dan 4 per 5 lebih besar dari setengah. Sekarang kita simak yuk mengenai ragam makna pecahan. Ayo membaca. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kata pecahan. Iya, pecahan sering digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan. Tahukah kamu ada beragam makna dan representasi pecahan?
Mari kenali beragam makna pecahan dari gambar dan representasi berikut ini. Pertama, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Zaskia memakan satu bagian dari 8 potong pizza. Jadi, pizza yang dimakan Zaskia adalah 1/8 bagian. Pecahan sebagai hasil bagi. 3 kg buah anggur harus dibagi rata kepada 4 orang anak secara adil. Itu artinya 3 kg buah anggur dibagikan dengan 4 orang, maka tiap orang akan memperoleh 3/4 kg buah anggur. Pecahan merupakan bilangan pada garis bilangan. Pecahan sebagai hasil pengukuran. Berat buah anggur Jordi yang ditunjukkan oleh timbangan adalah 750 gram yang nilainya sama dengan 3/4 kg. Pecahan sebagai representasi dari rasio. Dari keseluruhan anak yang berada di ruang tamu, kita ketahui bahwa rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 2:3 atau bisa juga ditulis 2/3. Apakah sekarang kalian sudah paham bahwa pecahan memiliki makna dan pemanfaatan yang beragam? Jadi, tetap semangat ya belajar pecahan. Ayo menemukan! Indonesia adalah negara tropis. Artinya, kita dapat menikmati cahaya matahari sekitar 12 jam per hari. Tahukah kamu bahwa matahari merupakan sumber energi? Energi apa yang dihasilkan oleh matahari? Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat bergantung pada energi yang dihasilkan oleh matahari. Kita harus bersyukur karena diberi nikmat untuk selalu menikmati hangatnya cahaya matahari. Sekarang, coba kamu berdiri selama 5 menit di bawah sinar matahari. Apa yang kamu rasakan? Tahukah kamu, panas yang kalian rasakan itu terjadi karena adanya perpindahan energi titik-titik dari sinar matahari ke tubuh kalian? Kira-kira energi apa, hayo? Betul sekali, panas yang kalian rasakan itu terjadi karena adanya perpindahan energi panas dari sinar matahari ke tubuh kalian. Proyek kreatif minggu ini. Proyek kreatif minggu ini adalah memasak, mengamati, menjelaskan perubahan bentuk bahan makanan dan masakan dalam proses memasak. Secara khusus, perubahan yang kalian amati adalah disebabkan oleh pengaruh kalor. Contohnya adalah perubahan yang terjadi pada percobaanmu hari ini. Meleleh, mencair, membeku, mengeras, dan menguap. Tahapan hari ini, coba kalian pikirkan dan rencanakan apa yang akan kalian masak untuk proyek kreatif ini. Setelah kalian memutuskan masakan apa yang akan kalian masak di proyek kreatif minggu ini,
isi tabel yang ada di layar dengan bahan, peralatan, dan tahap pembuatan yang kalian butuhkan. Kalian bisa berdiskusi dengan orang dewasa lain di rumah. Selamat berkreasi! Bagaimana perasaan teman-teman setelah belajar hari ini? Semoga kalian senang ya, karena banyak hal yang kita pelajari hari ini. Tapi, jangan bersedih apabila ada pelajaran yang belum kalian mengerti. Kita bisa sama-sama merefleksi pembelajaran hari ini ya. Refleksi! Ayo kita refleksi pelajaran hari ini. Yang pertama, tentu saja kita sudah belajar kalor lewat pengalaman Lita yang pingsan karena tidak sarapan di pagi hari. Kalor merupakan tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh satu benda ke benda lain secara hantaran. Cara makhluk hidup mendapatkan kalor adalah melalui makan dan minum. Selain belajar mengenai kalor, kita juga belajar tentang ragam makna pecahan. Ada pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, pecahan sebagai hasil bagi, pecahan sebagai bilangan pada garis bilangan, pecahan sebagai hasil pengukuran, dan pecahan sebagai representasi rasio. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang, bingung, atau kesal karena masih belum mengerti? Kalau aku sih tentu saja senang, karena hari ini hari pertama aku bertemu kalian. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, wali, atau bahkan guru kalian tentang kesulitan kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya Kak Yohana, pamit dulu ya. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.